عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Yang dihormati saudara kursi majlis, yang berhormat Dato' Haji Abdul Fattah Mahmud, yang berhormat Dato' Haji Taqiyuddin Haji Hasan, ikhwah dan akhwat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniannya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis salat tarawih yang kita adakan di Madinah Ramadan ini, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memanjangkan umur kita, kita sempat beribadat di dalam bulan yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan, baginda menyampaikan suatu khutbah khusus menjelaskan kepada kita tentang kelebihan yang Allah kurniakan di dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Ya ayyuhan nas, قد أظل لكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة شهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار إلى آخر الحديث. Maksudnya, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu suatu bulan yang amat besar kelebihannya, satu bulan yang amat berkat, iaitulah bulan Ramadan, di mana di dalam bulan ini terdapat satu malam. Kalau kita beribadat pada malam tersebut, akan diberi ganjaran di sisi Allah lebih baik daripada kita melakukan ibadat selama 1000 bulan, iaitulah malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfishah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Cuba bayangkan kalau kita sempat beribadat 10 tahun, 10 malam Lailatul Qadar. Satu malam saja sama dengan 83 tahun 4 bulan.
syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadat puasa di siang hari. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada mereka yang sebelum daripada kamu. Kalau kita berasa puasa ni lapar, dan memang lapar, kita berasa dahaga, kita berasa letih, maka kita kena ingat kewajipan ini bukan sahaja Allah fardukan kepada kita, bahkan kepada umat yang terdahulu daripada kita pun difardukan ibadat puasa. Biasanya suatu yang dianggap susah, payah, bila kita tengok orang lain boleh buat, maka kita pun akan berasa senang boleh buat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut selalu, kama kutiba alal ladhina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada mereka yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Puasa itu untuk melahirkan ketakwaan di dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut di dalam hadis, sumu tasihu, berpuasalah kamu nescaya kamu sehat. Sebab kita ni makan sepanjang masa, makan sokmu. Bila Allah Ta'ala wajib kita puasa, sebulan siang hari kita tak boleh makan. Jadi jentera dalaman tubuh kita boleh rehat. Rehatlah sekali setahun, sebulan dalam setahun, sebelah bulan ni makan semacam. Oh, kita pagi makan, tengah hari makan, malam makan, tadi tidur tak ada makan pun, dia kacik gigi, dia makan gigi, berhinya makan. Jadi bulan Ramadan tak boleh makan. Bila jentera dalaman kita berhenti makan, kita akan bertambah sehat. Nabi sebut sumu tasihu. Cuma kadang-kadang kita tengok orang kita puasa tapi tak sehat juga. Pasal apa? Kerana dia puasa siang hari tapi makan malam hari, dia makan habis-habisan. Dia kira qada, buka puasa 3 pinggan. Alik pagi tak makan, tengah hari 2 pinggan ni pagi dengan tengah hari. 1 pinggan lagi bahagian buka puasa dia kata. Ha, hot tu yang nak mari terawih pun tak boleh, kalau mari pun duk lah kabar-kabar baju negara. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, bila kita makan, tubuh kita ni, perut kita kena bagi 3. Sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasih. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk kita nyawa, ruang untuk nyawa. Kalau kita makan mengikut cara yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan sentiasa sehat. Betul, kalau tanya doktor pun begitu. Dan memang kebanyakan penyakit yang menimpa kita ni kerana makan. Orang kita ni mati kih makan, kih makan. Penyakit berpunca daripada makan, bukan mati kih lapar. Tak ada pak kita ni mati kih lapar, mati kih makan. Kerana makan kita tidak kontrol, jadi hak lebih tu duk kita berlaku. Kencing kita manis, darah kita tinggi, kolesterol kita lebih, jadi semua duk kita berlaku bagai lebih-lebih berlaku. Baik. Dalam bulan Ramadan ni Nabi sebut, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Kalau kita buat amalan sunat dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri ganjaran pahala sama seperti kita buat amalan wajib dalam bulan lain. Wa man adda faridatan fihi, sebaliknya siapa yang melakukan amalan wajib dalam bulan Ramadan, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa, akan diberi ganjaran pahala sama seperti kita melakukan 70 amalan wajib di dalam bulan-bulan yang lain. Sebagai contoh, kita sembahyang Jumaat dalam bulan Ramadan diberi pahala lebih daripada bulan-bulan yang lain.
Dalam bulan-bulan biasa, semaya jemaah ni disebut dalam hadis, salatul jama'ati afdal min salatil fazi bi 27 darajah. Semaya jemaah lebih pada semaya seorang diri 27 kali ganda. Baik, bila kita semaya jemaah dalam bulan Ramadan, diberi ganjaran kalau kita buat satu amalan wajib sama seperti kita buat 70 amalan wajib dalam bulan lain. Artinya kalau kita semaya jemaah dalam bulan Ramadan, diberi ganjaran pahala sebanyak 27 kali dengan 70. 27 kali dengan 70. 1890 kali ganda. Banyak. Jadi oleh kerana itu kita kena rebut peluang. Peluang yang dikurniakan oleh Allah kepada kita dalam bulan Ramadan, bulan lain tak ada. Bulan Ramadan yang kelebihannya terlalu besar. Sebab itu disebut dalam hadis, bulan Ramadan ni awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Di awalnya rahmat, di pertengahannya keampunan, dan di akhirnya kemerdekaan daripada api neraka. Dalam hadis dinyatakan bahawa Allah sediakan kepada orang yang berpuasa itu suatu pintu khusus di dalam syurga. Pintu VVIP. Lebih pada itulah, nak suruh mudah faham. Kita kalau pintu khoh ni kau berasa habis ni. Padahalnya pintu khoh nak kita tengok bola je, bukan gapo. Bola yang bergegel, bola dengan terawih tu nak ke bola lagi. Maruh kajian negeri pasal tak bui main bola. Bukan tak main bola, tak bui main bola sini lain dengan tak bui main bola. Nak main lain selekan lah sini sebab orang nak terawih. Bola ni tidak bulan Ramadan pun boleh, tak ada masalah. Terawih ni bulan Ramadan. Kau ada tempat lain boleh terawih lepas pada bulan Ramadan dah. Jadi bila tembung dua tu kena tahu hak mana hak afdal, hak mana hak lebih. Patut tak payah, tak payah kecek dah benda ni. Biar tahu. Ni bulan Ramadan, bukan kita tak boleh main bola. Pasal kita nak buat terawih, buat majlis, demo duk wah, bukan dia lah. Nah. Baik. Tempat bola kalau pintu khusus, kita berasa habis ring kita. Masuk pintu khuf kita. Orang lain duduk beratur. Jadi bagi orang yang berpuasa, pintu khas untuk masuk syurga. Untuk masuk syurga, syurga ni tempat molek. Tempat molek syurga ni. Syurga ni, dalam syurga ni Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh dalam syurga ma la 'aynun ra'at, hak mata manusia tak aje tengok. Surga ni hak mata manusia tak aje tengok. Gapo dia manusia aje tengok atas dunia hak comel. Hak comel, kita kata comel istana, kita kata comel lah. Comel lah kalau banding dengan rumah, comel istana. Baik, istana siapa hak paling comel sekali? Kalau kita baca dalam Quran, istana ni tak boleh lawan istana Nabi Sulaiman. Setara mana istana Nabi Sulaiman, lata tu nampak macam air. Macam air berombak. Lata. Sebab itu bila Nabi Sulaiman persilakan puteri Balqis masuk dalam istana dia, qila laha dukhuli sar. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqiha. Bila dipersilakan supaya puteri Balqis masuk dalam istana Nabi Sulaiman, bila puteri Balqis tengok lata tu macam air laut, macam air berombak. Hasibat hulujah, puteri Balqis dia ingat ku air berombak. Wa kashafat an saqiha, lalu puteri Balqis hakak kain dia takut basah. Selok kain takut basah. Lalu Nabi Sulaiman kata bukan air tu. Itulah hatta. Tak apalah Nabi Sulaiman berjuru. Kalau puak kita boleh jadi selok setara tu, tu tak lepas lagi air dalam tu. Basah kaca buat kita.
Baik, itu orang biasa tengok. Istana Nabi Sulaiman orang biasa tengok. Orang zaman Nabi Sulaiman dalam syurga, mala ainun ra'at, hak mata manusia tak aja tengok. Baik, nak masuk tempat syurga, hak mata manusia tak aja tengok. Allah Ta'ala sebut dalam syurga ni, hak mata manusia tak aja tengok. Syurga ni ada satu pintu khusus disebut oleh hadis, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Syurga ni ada satu pintu khusus, nama pintu itu pintu ar-rayyan. Yadkhulu fihi as-sa'imun, orang puasa tu hang cedek pintu ni untuk orang puasa masuk. Ni pintu khas untuk orang puasa. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Bila semua orang puasa masuk melalui pintu ni, Allah Ta'ala perintah supaya malaikat tutup dan tak ada siapa lagi boleh masuk melalui pintu ni. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang berpuasa. Oleh kerana itu, kita kena rebut peluang dalam bulan Ramadan ni, sebab kita tak tahu bulan Ramadan akan datang ni kita dah kau tak sempat ataupun tidak. Sebab tu cuba kita tengok, cuba kita renung sebentar. Hak biasa sembahyang sekali dengan kita seni ke, masjid lain ke, ramai dah hak tak ada. Lama dah hak tak ada. Hak mati tak ada bulan Ramadan. Dekat rumah hamba baru ni, aksiden 2 hari nak Ramadan. Muda pada hamba, mati dah. Jadi kalau hak muda mati, kita hak tua ni kok kau muda. Nah ni, di sisi Allah serupa ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Bila siapa aja Tuhan tak cepat, tak lewat walaupun satu saat. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan beri kita peluang untuk beribadat dalam bulan Ramadan. Sebab tu Nabi menyampaikan khutbah khusus supaya kita berasa, berasa suka, berasa gembira dan buat persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita penuhkan bulan Ramadan pada tahun ini dengan aktiviti-aktiviti ibadat kita, kita tambah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir, dengan baca Quran, kerana Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita kerajaan negeri kita sentiasa buat program tadarus dalam bulan Ramadan, kerana orang yang bertadarus diberi 4 kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang kita pilih pada tahun ini untuk di tadarus dan kita sama-sama cuba tadabbur dan memahami ialah ayat dalam suratul Nur. Dalam suratul Nur di antaranya ialah firman Allah Ta'ala, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin apabila diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasul, mereka akan menyahut dengan menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami ta'at. Kita orang Islam ni kena sami'na wa ata'na. Jangan kita bercakap kalau kita buatkan orang tak setuju, kalau orang marah kita, kita kena ingat orang tak setuju tak apa asal Tuhan redha. Tapi kalau orang setuju pun Tuhan tak redha, amalan kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim musakinah wa haffatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi sebut mana-mana orang yang berkumpul di mana-mana tempat, di mana-mana rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mereka tadarus, mereka pakat baca Quran, illa nazalat alaihimus sakilah, di mana akan turun ketenangan kepada mereka. Nabi sebut kita akan tenang. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan kita akan sentiasa mendapat rahmat daripada Allah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut tentang kita di sisi malaikat yang muqarrabin. Allah Ta'ala sebut kita ni depan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.